Oh gila badannya. Oh. Oh, Mr. Ghazali lagi diapain, Mr. Ghazali? Pokoknya pernikahan gue Ata Al sama Ata jadi groomsman ya. Pokoknya gue udah booking dari sekarang ya. Oke, okay, siap. Aman. Habis bulan puasa. Tahunnya tidak tahu. Ayo, Tero. Oke, kita udah siap menjadi groomsman Ata. Yoi, tapi kita telat, Der. Sangin telatnya lo juga ini enggak bener nih ngancinginnya. Hey. Bos, semoga sama Allah. Lancar. Thank you. Thank you. Mana? Best man gue ya. Halo, kembali lagi di Maya Al Eldul TV. Jadi hari ini gue kegiatannya menjadi groomsman-nya Ata. Tadi udah sah, alhamdulillah sah. Sekarang acaranya bakal ada syukuran. Dan gue sekarang mau ke Plaza Indo dulu, mau ketemu sama Feral. Kebetulan juga Feral jadi groomsman-nya Ata. Kita ngomong perjalanan dulu, abis itu kita baru ke TKP-nya Ata. Kita siap-siap, sekalian cobain baju. Dan ikutin terus. Yang lain lagi persiapan untuk jadi groomsman Ata Halwintar. Sekarang lagi make up, persiapan dan lain-lain. Terus lagi mandi. Ini kita satu tim sama Feral ya. Satu sama Feral. Bentar lagi acara dimulai. Wong kita nih agak buru-buru. Buru-buru banget. Ini aku kedua kali jadi groomsman. Oh iya? Dua kalinya. Pertama siapa? Richard. Oh iya? Richard. Nah, Putra. Di mana Anda? Bukan, yang di makam. Di makam. Kalau ada harapan gak sih? Kira-kira akan yang groomsman sekarang nanti akan selanjutnya juga jadi groomsman sama. Penyumbang balasan gitu maksudnya. Iya. Nanti Ata jadi. Harus dong, harus dong. Nanti Ata Feral jadi groomsman aku buat nikah nanti yang atau kapan. Tapi pokoknya semoga doain aja secepatnya. Lu udah gak sabar. Hah? Udah gak sabar? Ntar udah gak sabar. Kalau lampunya boleh terangnya gitu. Pakai flash. Oke. Di taruh aja. Jakarta lagi adem. Hey Josh. Hey. Oh gila badannya. Oh. Oh, Mr. Ghazali lagi diapain, Mr. Ghazali? Lagi apa nih namanya? Tancap. Ini pakai sunblock, Pak? Iya. Biar enggak merah. Lo merah banget muka. Iya. Merah banget mungkin karena lo lagi kasmaran. Mungkin ya. Jadi siapa duluan nih? Apa? Siapa duluan? Ya, next groomsman. Aku lah. Pokoknya dua nikahan gue Ata Al sama Ata jadi groomsman ya. Pokoknya gue udah booking dari sekarang ya. Oke, okay, siap. Kapan? Habis bulan puasa. Tahunnya tidak tahu. Kapten kolosis ya, kapten kolosis. Kenal. Kita pakai dulu ya. Pakai sepatu biar bisa foto. Kita satu DJ batik, bro. Gue disuruh Vero pakai jas, gue yang udah gue pakai batik. Usah lah gini. Wih, gue ketemu setiap hari, wih. Iya, anjir. Yesterday we were playing football. Wih, akhir. Thank you. Bisa rakyat kasih. Kalau bareng aku pakai. Mantap. Pakai kaos dalam, kan? Iya, makanya boleh narik. Gue udah siap-siap mau ring. Besarin sama gue sekarang. Udah standby. Aman sih. Tanahnya cuma kepanjangan aja. Iya. Karena kemarin. Iya. Ada si belt di mobil. Ada mobil. I'm gonna steal you for 2 minutes. I'm gonna re-measure you. Oke. Okay. Ya, boleh ya? Mumpung sempat. Iya, kita mesti biar berikutnya kita enggak susah. Ada tinggal dapat 3 hari, 2 hari juga jadi. Iya, benar. Gua susah cari waktunya kemarin. Gak apa-apa, gampang. Sorry banget. Oke. Okay. Jadi sekarang bagus ya? Rasaki, sama Feral aja bareng. Ah iya. Bro, pakai Feral. Jangan sih Feral. Kita foto. Bro. Cukup nggak? Panjang kan?
Hah? Nanti motoin gua tuh berapa orang? Semua mereka kita. Pelan-pelan. Nah, satu pun iya, 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 satu pun iya. Untuk rompinya sih masih oke, okay. Cuman untuk kemejanya, slitnya tuh baggy, dan yeah. Bawahnya, aduh, aku anti banget ya. Harusnya fallnya pas gini, aku. Iya, iya. Terus ya, terus ya. 2,5. Iya, harus gitu ya, ini masih. Soalnya aku susah banget cari waktu ini, aduh. Yeah. Tadi celana ini aku ambil balik ya, aku fall tap tuh aku kirim balik. Makanya sayang. Iya, iya, iya. Gunung Sven yang lain udah aman? Aman, terus. Aji udah ya? Cuma tinggal Dimas. Oh, Dimas baru bangun. Oh. Sudah diambil, Kak. Soalnya kalau aku harus tunggu waktu ke Shangri-La kayaknya butuh waktu. Butuh. Enggak kenapa ketemu. Kalau kita ke tempatnya Rakes, Al. Iya, iya. Yasin, gas. Ya. Gimana konsepnya? Ragas. Gimana konsep bajunya? Konsepnya tradisional modern. Tradisional modern. Okay. Aku put a little bit Bollywood twist because aku bingung banget anak-anak muda disuruh pakai padan gimana sih? Terus kita mulailah kita begini. Ini pertama kali kerja sama Maal ya? Amal akhirnya. Amal pertama kali. Pertama kali nih. Akhirnya. Akhirnya. Semoga kedepannya banyak deh. Iya. Thank you. Oke, okay, welcome back to Vlog guys. Jadi, oh ini my ID. Jadi saya ini adalah kita baru kan. Ini kita baru jadi grup sepeda Atta hari ini. Grup semen dan sekalian Vale. Siapapun yang datang kamu undangan ke sini. Kita yang parkirin mobil ya. Betul. Jadi kalau kita ngilang cari aja di lobby ya. Kita standby sini. Foto dulu yuk, mau coba enggak guys tadi? Yuk. Lu berdua aja. Berdua aja. Berdua. Ini gua rasa tinggal siapa duluan ya nanti ya. Ini kayak tanda-tanda deh. Siapa? Tanda-tanda siapa yang duluan ini nih ya? Apa? Grup Sven siapa ya? Feral yang katanya duluan ya, duluan nikah ya? Pokoknya sweet, siapapun yang kalah nikah duluan. Pertama gimana? Kita apa sih bukan video? Iya iya. Ini kesini. Ini gua cuma vlog doang. Satu dua tiga. Aha. Duit. Kita pesen apa di sini? Satu dua tiga. Kita udah siap. Oh, parfum udah ketahuan LV Ombre. Enggak, yang ini enggak. Yang ini tadi. Tadi iya, tapi ini enggak. Ini apa? Tahu enggak? Enggak tahu. Enggak tahu kan. Oke. Ayo, Vero. Oke, kita udah siap menjadi grup Sven. Yo, tapi kita telat, Der. Saking telatnya lo juga ini enggak bener nih ngancingin. Jadi kita langsung ke lift, kita langsung naik ke atas. Langsung naik apa turun sih? Atau... naik. Turun. Lantai 11 mana sih? Turun. Turun. Ya, ya, ya. Yuk, yuk. Oke, kita sampai kita telat. Jadi kita stuck di luar. Stuck di luar dulu. Dan tadi ada drama teman-teman kita enggak bisa masuk ya. Jadi kita baru masuk. Dan di dalam udah ada resepsi ya. Lagi ada apa prosesi. Jadi kita di stuck. Benar. Ya udah kita lihat ke dalam. Basement gue ya.
Oke, okay. Mari kita berdua.